Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel ini. PT Garuda Indonesia Persero TBK terpantau telah mengembalikan 9 unit pesawat milik perusahaan persewaan atau lessor AerCap Airline Limited atau AerCap. Sebelumnya, AerCap yang merupakan salah satu lessor bagi Garuda Indonesia mencabut gugatan pilot ke maskapai nasional milik BUMN itu. Lessor yang berbasis di Dublin, Irlandia tersebut merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pada laman resmi perusahaan, AerCap menyebut miliki 200-an maskapai penerbangan sebagai mitra bisnisnya, termasuk Garuda Indonesia. Diserahkannya 9 unit pesawat milik AerCap oleh Garuda Indonesia itu terpantau dari aplikasi Flight Radar 24. Kesembilan pesawat itu seluruhnya jenis Boeing 737-800 Next Generation, masing-masing dengan nomor registrasi PKGNV, PKGNU, PKGNS, PKGNP, PKGNO, PKGNK, PKGNJ, PKGNH, dan PKGND. Dikutip dari keterbukaan informasi yang disampaikan di BEI, AerCap sempat mendaftarkan gugatan pilot ke Garuda Indonesia, tapi gugatan itu dicabut, sehingga kemudian kedua belah pihak menandatangani kesepakatan Global Side Letter Agreement. Sebagai tindak lanjut kesepakatan itu, Garuda Indonesia harus menerbangkan dan merelokasi pesawat-pesawat milik AerCap tersebut ke lokasi yang disepakati bersama. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu.